Ya, kita beralih ke informasi lainnya, masa ibadah haji ini akan segera menjelang, benar nggak ya, sih? Betul. Nah, berbagai persiapan ini pastinya disiapkan untuk menyambut para jemaah calon haji. Karenanya, rencananya ini nanti kloter pertama jemaah calon haji Indonesia dari Madinah akan tiba di Mekah pada 15 Juli mendatang. Betul. Nah, kami punya laporannya langsung dari Tanah Suci bersama reporter Net, Reska Ramdhani, berikut ini. Assalamualaikum good people. Nah, ini dia merupakan kantor urusan haji Indonesia. Di kantor inilah petugas haji Dakar Mekah tentu saja menyiapkan segala keperluan dari jemaah haji Indonesia di 11 sektor di zonasi yang ada di Mekah ini, mulai dari pelayanan catering, kemudian transportasi, akomodasi, dan pelayanan umum, dan tentu saja untuk bisa membina, membimbing, dan juga melayani jemaah haji. Nah, tentu saja para petugas gelombang pertama ini sebelumnya sudah tiba di Jeddah, maksud saya, tanggal 9 Juli 2019. Sesampainya di Jeddah, kemudian mereka melaksanakan mikot, niat ihram, kemudian melaksanakan umrah dengan tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahalo. Dan tentu saja, tidak hanya gelombang satu yang diberangkatkan, gelombang kedua hari ini insya Allah akan datang di Jeddah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Dan tentu saja, persiapan dari petugas semakin siap. Hari ini juga mereka melaksanakan konsolidasi untuk dapat menyiapkan secara detail kebutuhan dari para jemaah. Rencananya jemaah haji Indonesia dari Nabawi Madinah akan hadir tanggal 15 Juli mendatang. Dari Mekah Arab Saudi, Reiska Ramdhani melaporkan untuk Net.